Halo guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke guys, jadi hari ini aku senang sekali karena aku pengen show ke teman-teman Small World Minecraft yang aku bikin beberapa tahun yang lalu. Oke, jadi sekarang kita juga ke gamenya. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke? Oke, jadi sekarang kita ini guys, jadi ini ya rumah Minecraft yang pernah aku bikin sendiri beberapa tahun lalu. Jadi ini tempat-tempat tidurnya guys, di sini tempat chest yang ada diamond apa yang pernah aku ambil. Oke, jadi ini ada ini kitchennya, jadi ini bisa bikin ice cream maker, ini ice cream bisa bikin ice cream, dan ini sauce maker. Jadi ini untuk crafting table, ini furnace, dan ini cupboardnya ada tempat-tempat peralatan untuk memasak, dan ini ada roti, ayam, nasi, dan juga peralatan untuk memasak. Oke, sini ada cooking oil, peanut butter, mayo, sugar, salt, and flour. Jadi ini banyak resep-resep bumbu-bumbu bahan-bahan untuk memasak. Oke, jadi ini ada susu-susu. Oke, by the way, ini Minecraftku. Halo, 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 halo. Oke, jadi sekarang kita keluar dari farm aku. Ini guys, ini ada spicy, ini ada cabe, jahe. Oke, jadi ini banyak sekali, ada gula. Oke, terus ini meat and fish, ini cuman ada ikan. Dan ini vegetables. Oke, jadi ini sayur-sayuran, ada carrot, avocado, salad. Oke, dan sini untuk seed. Oke, jadi bakal aku aku lupa ini guys. Aku ambil 1, 2, 3, 4. Oke, kita testing ya guys. Jadi ini ada watering can. Jadi ini bisa gini guys. Oke, jadi kita tanam mana lagi? Tanam. Ups, ini kok nggak bisa tanam sih? What happened? What happened? Oh, ini kali. Oh, ternyata udah ini ya. Jadi nanti ada fertilizer-nya lagi gitu, guys. Jadi bisa siram gitu. Nah, gitu siram nanti. Oke. Okay? Jadi aku suka banget sama modnya gitu, lebih reality. Oke, jadi sini bisa lihat banyak sekali guard. Hello guard, wow sangat rame. Hello, hello, hi Eric Christy Farmer. Oke, jadi di sini ada ini guys, aku tanam bambu sugar cane bambu. Oke, jadi aku tanam sugar cane. Oke, jadi nanti bisa bikin ini ya. Ini ada green tea leaf. Oke, okay. Jadi nanti kita bisa bikin green tea, dan ini ada milk botol, susu, dan telur. Oke, okay, ini crafting table, dan ini ada sapi, dan ayamku sudah banyak bertelur. Oke, okay, kita bisa ambil telurnya. Thank you, thank you. Oke, okay. Sekarang kita naik ke atas. Oke, okay. Oke, okay. Udah malam guys. Halo guard, jadi ini buah-buahnya saya tanam guys. Hey, what are you doing here? ini bisa diambil guys. Nah, keren kan? Ups, ada yang bisa, ada yang nggak bisa nih guys. Oke. Jadi ini ya, gak-gaknya ya. Oke, okay, dan ini rumah-rumah villager. Ini villagernya lagi tidur guys. Jadi dia seperti ini. Nanti kita bangunin dia. Hey. Nah, ini tempat tidurnya lo. Udah banyak yang lagi tidur. Ini kok nggak berubah ya? Hey. Aku tutupin itu. Ups, aku tutupin lampunya guys. Kok nggak bisa sih?
Nah, ini lampunya bisa ditutup, bisa dibuka, guys. Nah, ini apa? Oh, pot bunga. Jadi good night, sleep tight. Jadi ini untuk ruang nonton TV gitu. Ini ada telepon, guys. Hello, hello. Jadi ini banyak desain-desainnya, guys. Jadi untuk atas itu lebih simpel doang, cuma untuk tempat-tempat tidur aja buat mereka tidur, karena banyak sekali yang tidurnya pakai berdiri seperti ini. Hey, I'm sorry, I didn't mean. Jadi ini, ini bisa lihat ada one meal dan bun. Octopus, guys. Octopus, sotong, sotong. Octopus. So ini ada ATM, guys. Jadi kita bisa ambil duit, guys. Dan dua orang ini adalah orang untuk menukar duit gitu, guys. Jadi misalnya kita mau ambil 1 sen 1 sen, kita bisa dengan uang 2 sen ganti jadi 2 1 sen gitu. Jadi ini 25 sen 1 sen sebesar 25 gitu. Jadi ini kita bisa beli ATM card-nya. Oh, ini ada nama saya loh, guys. Dream Bubble. Backpack, emerald, nih engagement ring, arrange ring. Jadi nanti kita bisa beli. By the way, ini pinnya 5353. Jadi kita ketik 5353. Jadi uang yang saya punya 2955531. Wah, banyak banget tuh. Jadi kita bisa ambil uangnya, misal kita ambil 20. Continue. Nah, terus kita ambil lagi uang 20. Continue. Nah, guys, ini 20, ini 10. Keren banget ya, guys, ya. Jadi untuk nabungnya, misalnya ini aku nabung lagi. Ini aku harus simpan dulu telurnya. Jadi aku nabung gini, guys. Nah, hilang deh uang 20-nya. Gitu, guys. Jadi lucu banget ini modnya. Untuk ini terus ini aja. Ini terus ini. Jadi kita bisa ini ada nggak uang? Nah, seperti ini 1 dolar kita dapat 10 10 1 dolar gitu, guys. Untuk ini kita bisa ambil uang 4 sen ganti jadi yang 25 sen gitu. Jadi ini debit card-nya simpan dulu. Ini. Jadi kita udah beres di ATM. Sekarang ini, guys, ini ada pohon-pohon-pohon, dan pohon-pohon ini pohon publik, jadi dilarang harvest. jadi ini ada klinik kecil, guys. Klinik. Karena masih kecil, jadi aku bilang klinik, nggak cocok kalau bilang hospital. Jadi kita bisa nunggu hello nurse-nya, kita bisa beli option sebesar water bottle sebesar 100 dolar plus water gitu, guys. Mushroom. Jadi kita bisa membeli sama ininya, nurse-nya, ada laptopnya, guys. Ini dokternya. Jadi dokter ini, guys, ini apa ya, glass gas tier. I have no idea what that. What is that? Ini ya dokternya, kita bisa healing loh. Nanti misalnya kita sakit, kita bisa healing, Jadi aku bakal kasih show nanti. Ini bakery-nya, guys. Kok ini lampunya pada ini kok enggak. Oops. Oh no. Oh no. Guys, jadi kita balik lagi. Sorry banget tadi ada dikit keras. Modnya terlalu banyak, guys. Jadi ini, guys, ini ya, ini ada tempat bakery. Jadi ini ada jual, kita bisa membuat roti terus kita jual ke sini, guys. Jadi misalnya kita bikin ini bread slice, nanti kita mendapatkan 2 sen. Kita bikin bread, kita mendapatkan 1 dolar gitu, guys. Dan ini juga sama ya. Toast kita mendapat 1 dolar, pumpkin bread kita mendapatkan 1 dolar, dan ini
cheese sandwich kita mendapatkan $1, dan ini living fish sandwich kita mendapatkan $5. Oke, jadi kita yang bikin, kita yang jual ke sini, oke? Dan lampunya bisa ditutup buka. Oke, jadi ini untuk bakery. Selanjutnya, hey Alison. Oke, jadi ini sebenarnya ini ada tanaman bunga-bunganya, tapi karena kemarin musim salju hilang bunganya. Oke, jadi sekarang ini guys, ini untuk kita membeli seed ya. Jadi kita 1 sen kita bisa membeli ini seed ya. Pumpkin seed 5 sen, melon seed 5 sen, mustard 5, roasted 5, sunflower seed 5, dan ini bell pepper 5. Oke, ini ya banyak sekali ya, ini $1. Common grape seed, oke. Dan ini ada ini banyak yang hilang, mungkin aku harus ulang bikin lagi karena kemungkinan modnya hilang juga, oke. Ini untuk sapling pumpkin, oke. Ini ya banyak hilang guys, I'm so sorry. Tomat, strawberry gitu, oke. Oke. Jadi oops, kok keluar lagi sih. Jadi ini untuk florist and jual seed gitulah. Terus di sini banyak sekali rumah-rumah villager. Oke, yang saya bangun untuk mereka. Bapak ini jalannya lucu loh. Halo, Pak. Halo. 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 Halo, Pak. Halo, Pak. Pak. Oh, Pak. 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 Kenapa Bapak malu-malu kan tadi? Bapak Bapak ini kok aneh-aneh ya? Pak. Oh, Pak. Pak. Ya, Pak. Ini mau Oke, udah nggak usah teasing lagi. Jadi di sini ada rumah-rumah gitu. Bapak ini kayaknya kesesat gitu ya. Bapak ini kayaknya linglung gitu ya. Ini ada halo, ini siapa? Ini siapa? Halo. Labrin. Apa namanya? Tim. Oke. Jadi ini ada rumah-rumah untuk villager. Aku nih ngomong apa lagi deh. Jadi sini banyak gaknya. Nah, di sini ada tempat-tempat untuk villager gitu, guys. Nah, ini Cynthia the Smith. Oke, ini siapa? Halo. Alison Farmer. Ini siapa? Lari nampak saya deh ya. Halo. Halo Whitney. Oke. So cute. Hey, I'm a farmer. Hey, do you want give to you? Enggak jadi. Request back special. No. Oh, ini emerald. Enggak jadi. Aku enggak punya. Halo, sini banyak sekali ya orang-orang yang ini kayaknya ganteng. Ini Devin Smith. Halo Devin. Kenapa kamu nangis? Loh, why you crying? Dia nangis ya, guys. Kok kepalanya ada keluar air gitu? Hey, Devin, why you so shy? Dia malu, guys. Hey, mana dia hilang? Oke, jadi ini untuk villager. Halo, excuse me. Oke, jadi dan di sini ada Smith, blacksmithnya guys, blacksmith. Oke, ini ya, jadi kita masuk ke dalam aja. Nah, sini kita bisa membeli perabot-perabot seperti tempat tidur. Oke, ini ya dresser, mirror, apalagi tissue box, body, sock holder, toilet untuk mendekorasi rumah kita. Ini untuk mengupgrade
inilah tool kita ya. Jadi ini mirip banget sama blacksmith-nya. David Hanks, David Hanks, David Hanks. Oke, ini wooden table, wooden chair. Ini jual apa? Kitchen counter, kitchen cabinet, kitchen counter kok banyak banget sih, bin. Bar stool, soap, ini bisa mencuci baju, bin cuci baju. Bikin apa tuh? Bikin level, misalnya ini lava guys, lava. Nah, misalnya armor kita udah levelnya udah kurang, kita bisa mencuci jadi nanti jadi naikin lagi levelnya gitu. Jadi kini bisa membeli juga table-table untuk furniture-furniture. Oke, okay, ini apa? Nah, ini ya furniture-furniture ya. Nah, hello, hello to, hello to. Oke, okay, jadi ini guys. Oke. Okay. Jadi oke, okay, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ada durian guys. Ini apa? Olive oil, olive, olive apa ya? Aku nggak berani. Ini pabrik punya. Dan ini ada jual lagi pokeball yang dalamnya isinya zombie. Ah, skeleton. Oh my god, aku nggak berani itu. Bahaya tuh. Jadi ini ada mango. Mango, hey, I like it mango. Dan di sini ada jual ini guys, daging-daging gitu guys tuh. Nah, hot wings, raw steak, cross chicken, raw chicken. Kita beli yuk, beli salah satu, beli apa ya? Beli raw steak. Oh, $3 ya. Ini berapa? 9 cukup lah. Nah, uang kisa sisa $6 guys. Oke, okay, jadi sini ada ayam, sapi, dan domba. Oke, okay, jadi kita bisa membeli guys, kita bisa membeli sama dia. Dan di isinya di dalam pokeball. Jadi isinya chicken, cow, sheep, pig, ocelot, wolf, fish, fairy, fairy ya. Little mat, dan ini untuk empty. Empty-nya kita bisa nangkap gitu. Oke. Okay. Jadi ini ada wine meal yang saya bikin. Oke, ini jualnya cheese milk tea wine ale. Oke, jadi kita masuk aja. Jadi ini ya, kita bisa ini membeli apa menjual ya? Oh, membeli. Kita bisa membeli ini guys, apple cider. Oke, kita bisa membelinya. Oke, karena mungkin susah carinya. Kalau ini kita menjual ke dia ya. Oke. Okay. Jadi kita ini ada meat, grape wine, ale, grape wine, apa lagi? Fresh milk, coconut milk, hot milk bottle, soy milk, chocolate milk. Banyak banget. Oke, okay, jadi ini untuk desainnya. Dan di atasnya ada lagi guys. Di atasnya khusus untuk villagernya. Nah, dia yang tinggal. Ada tempat tidur, TV, dan rak gitu. Oke. Okay. Oke, okay, jadi lumayan susah juga pas dibikin ini apa wine mealnya, agak susah juga sih ini lampu guys. Oh, enggak aja nanti crash lagi. Oke, okay, jadi di sini ada ini kita menjual ya, kita menjual. Jadi ini dia jual ini orange, kita menjual ke dia ya, kita yang menjual. Jadi misalnya kita sini ada apa? Pomegranate orange peach, peach ah, kita dapat uang sebanyak bapak gitu. Nah, $5 kan peach kita udah hilang satu itu, jadi kita bisa menjual ke dia gitu. Ada satu lagi ini apa? Ini. Nah, mana uang kita? Oops, this is my money, don't touch it. Oke, okay, kita bisa ini guys. Ini, oke. Okay. Kita bisa jual ke dia. Ini apa? Grapefruit ini. Pomegranate. Pome. Oke. Okay. Kita bisa. Oh, enggak cukup ya. Masa sih? Oh, enggak cukup. Oh, 5 currency. Oke, okay, jadi udah dijual gitu ya. Ah, my money. Oke, okay, seperti ini juga ada.
Jadi ini yellow bear, chili ini banyak yang hilang nih guys. Aku harus pulang bikin lagi onion. Kemarin sempat catat pakai buku khusus-khusus stall apa aja gitu, karena di sini banyak sekali guys pamot yang saya pakai. Jadi saya harus catat dulu stall apa jual apa gitu. Jadi lumayan juga loh bikin ini selama 3 minggu gitu. Peanut butter kita bisa menjual karena kita nggak ada peanut, jadi kita nggak bisa jual, nggak bisa, oke? Dan ini ya, kalau malam hari dia tutup, jadi kita harus cepet. Halo, ini ada Harvest Moon player Harvest Moon. Jadi ini kita bisa beli loh guys, sapling apple dengan harga $10, nggak cukup uang kita. Oke, jadi cherry sapling Cina. Jadi yang tadi di farm saya itu, ini semua beli dekat sini guys, sapling-sapling gitu guys. Oke, jadi ini ya, kita bisa beli asparagus seed gitu. Ini lagi apa, parsnip seed, rubber apa, coffee seed. Jadi kita bisa bikin kopi. Hello my farmer. Kalau ini apa, succulent seed, pokoknya untuk seed-seed gitulah, bibit-bibit gitu ya. Loh, dia marah guys. Hey, kenapa kamu marah sih? Wah, ini pacarannya lagi marah nih berdua. Lucu juga ya. Oke, cepat keluar, karena malam hari pintunya auto tutup. Kemarin sempat apa, ada zombie masuk ke dalam rumahnya, dan apa tuh, villagerku mati. Jadi terpaksa aku harus bikin mesin pintu yang khusus untuk pagi buka, malam tutup gitu. Ini apa? Kalau ini ikan, kita bisa jual ikan ke dia. Kalau kita punya ikan raw fish, kita mendapat $1. Oke, jadi ini ada puffer fish, raw cat mary, worm gitu. Ini juga ya, ini ikan-ikan juga. Ini kita membeli. Nah, kita membeli ya. Kalau ini kita menjual, beda. Nah, kita jual ke dia. Oh, tunggu, salah ambil uangnya. Ikannya dijual. Oke, jadi khusus membeli dan menjual. Nah, ini ada tempat khusus yang saya bikin untuk bikin ini guys, mancing guys, fishing di sini. Jadi kita bisa fishing karena sekarang lagi musim ini guys, musim salju. Jadi membeku semua. Nah, membeku. Oke, jadi nggak bisa fishing. Jadi di sini ada jual peralatan seperti apa namanya, kacamata selam, terus ada kaki bebek gitu ya. Ada tombak tuh, tombak headphone, iron fish hook, fish bone gitu ya. Khusus peralatan pancing gitu. Oke, di sini misalnya kita udah lelah, kita bisa numpang tidur. Oke, ini kosong, oke. Jadi khusus untuk mancing, fishing cabin. Oke. Oke, jadi untuk showroom kita di village dulu, bakal aku ngefix nanti yang tadi kurang bagus, dan bakal kita show city-nya, small city-nya di next video. Terima kasih teman-teman sudah menontonnya. Semoga teman-teman suka dengan video Minecraft yang small world aku bikin. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Komen di bawah gimana menurut kalian small world yang aku bikin. Kemarin sempat aku mau bikin lebih besar, lebih gede gitu kan, tapi sayang banget kepalaku nggak kuat bermain Minecraft karena agak pusing gitu guys. Jadi terima kasih udah menontonnya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan see you on next video. Bye bye.